Nah, digotrok guys, bener-bener sama nih kayak di Indonesia nih. Dulu kalau teman-teman masih inget, kalau kecil itu kita beli ice-nya aja, tapi saya salutnya, meskipun kita foreigner, kita tetap dihargai dengan harga yang beli, tolong banget nih, tolong. Buat teman-teman yang jualan di tempat wisata, disamaratain aja, biar turis itu banyak yang datang. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Faik Fajar. Kali ini kita berada di Banjarsiri Park. Ini sebuah taman di kota Bangkok yang kalau orang-orang tuh kesini tuh buat olahraga dan buat bersantai ngeliatin danau guys. Jadi buat teman-teman yang jalan ke Bangkok, ke Thailand, bisa menjadi pilihan untuk santai sejenak sebelum ke mall, sebelum ke tempat-tempat turis. Teman-teman bisa bawa tiker, bawa makanan dan juga gelar di sini guys. Jadi katanya di sini ada ice cream yang enak, cuma ice creamnya ice cream jalanan guys, yang jual bapak-bapak tua. Kita mau cobain, yuk lanjut. Jangan lupa like, share dan subscribe channelnya biar saya terus semangat bikin videonya. Dan kalau teman-teman butuh kargo dari Bangkok ke Jakarta, silakan DM aja @faikfajarn. Dan kalau teman-teman butuh money changer, silakan DM aja ke Instagram yang sama guys. Nah, ini pintu masuknya guys. Ini pintu masuk yang kita biasanya tuh kalau mau lari sore-sore atau pagi-pagi, orang-orang tuh pada lewat sini. Ini pintunya nih. Ini tamannya jam 4.30 sampai 22, jam 10 ya. Coba ini. Auneng, halai. Isi bat. Coklat. Nah, ini pakai roti. Rotinya roti biasa ya. Dia kayak biasa dibakar gitu. Tapi di sini langsung dikasih es, guys. Dulu kalau teman-teman masih inget, kalau kecil itu kita beli ice-nya aja, terus rotinya tuh beli sendiri di rumah, tambahan di rumah. Ini kalau tambahin coklat, oke. 20 baht aja, guys. Ini menarik juga karena di sini es krimnya 3 buletan ya. 3 buletan tambah rotinya, kita coba di sini. Nah, review ya. Ini cukup gede rotinya, tebel juga. Coba kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ice creamnya beneran coklatnya enak, guys. Di atas ekspektasi. Kirain tadinya esnya tuh bakal coklatnya bakal biasa aja, cuma enak nih. Harganya 20 baht, berarti sekitar 8.000 rupiah untuk sekelas bapak-bapaknya dengan gerobak motor. Ini enak. Ini teringat masa kecil ya, masa kecil beli es. Ice tungtung, coba di tempat kalian namanya apa? Ice tungtung atau ice mong-mong? Ada juga yang bilang ice contong, nggak tahu. Tapi kalau di semakin gede kita bilang cuma ice cream aja ya, nggak ada lagi ice tungtung gitu. Jadi pedagang-pedagang yang ada di sini tuh pedagang yang pakai gerobak kecil dan ada rodanya guys. Jadi mereka waktu tamannya udah sepi, mereka harus keluar dan pergi dari tempat ini karena nggak boleh lagi jualan ya. Nggak boleh yang permanen gitu stay di sini. Tapi saya salutnya, meskipun kita foreigner, kita tetap dihargai dengan harga yang sama. Mungkin di Indonesia juga banyak yang kayak gitu. Cuma kan kita tahu di tempat-tempat wisata biasanya tuh di-charge agak mahal untuk foreigner ya. Jadi tolong banget nih, tolong. Buat teman-teman yang jualan di tempat wisata, disamaratain aja. Biar turis itu banyak yang datang. Karena image dari sebuah pariwisata juga, tempat pariwisata itu juga tentang harga makanan apapun yang ada di tempat itu guys. Karena kan mereka selalu compare sama tempat tinggalnya. Misalnya saya di Jawa Tengah,
ke Bali, pasti mereka akan compare, meskipun dia mereka sadar tidak akan bisa disamain, karena ya kotanya beda, mungkin makanannya beda, tempatnya lebih bagus dan sebagainya. Cuma kalau di charge lebih tinggi untuk foreigner yang datang, foreigner itu sebenarnya tahu dan dia akan kecewa, meskipun dia punya uang banyak. Tapi kalau mereka di charge dengan sama, ya kayak perasaan saya sekarang, saya puas gitu loh. Nah, coba kita beli es gosrok, kata bapaknya sih enak, dia nawarin nih. Nah, kita coba mau tahu. Ini es gosrok nih. Dia jualan keripik pisang juga, jualan kacang, kacang rebus dan kacang bakar. Oh. Ini apa ya? Cao kuai. Ini? Menglak. Bayi menglak. Oke. Ini rukit. Rukit? Kecap. Oke, susah juga nih. Mumpang. Oh, roti. Ais. Yen. Nah, digosrok guys. Bener-bener sama nih kayak di Indonesia nih. Oh. Es gosrok Thailand. Jualan macem-macem. Jualan macem-macem, ada kerupuk juga, ada... Ada ampiangnya ya? Ya, ada ya. Weh. Seru juga nih. Es gosrok bener-bener sama. Mungkin es gosrok ini jualan internasional juga ya? Sampai Thailand gini. Indonesia. Indonesia. Selamat datang. Bisa bahasa Indonesia? Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Tahu right? Yisip. 20. 20 juga guys. Ini 20 nih uangnya nih. Kayak gini nih. Nah, ini kayak gini aja nih uangnya. Yisip. Isip kabun kap, saudi kap. Kita mau cobain karena nggak ada yang megangin, kita jongkok aja. Ini es gosrok dari bapaknya ya, kita coba. Dia kasih susu juga, nggak pelit juga nih. Oh. Sebenarnya dia ada isiannya, cuma di bawah. Kita mau coba tunggu meleleh dulu, baru kita minum. Ada cincaunya guys. Cincau roti, kolang kaling nih. Wow. Dari kangen rumah ini. Wow. Ini kebetulan ketemu sama orang juga di sini. Dia mau menunjukkan bagaimana Tai Chi. Coba kita lihat sambil makan ini nunggu meleleh. Kita lihat dia praktis dan menunjukkan skill Tai Chi-nya, guys. Let's go. Ya, yeah, mai. Bye. Ini dia mau nunjukin, guys. Kita karena tadi tuh ceritanya kita ditanyain di sini ngapain, terus kuliah, apa kerja. Nah, ini ada ibu-ibu nunjukin nih gimana cara belajar Tai Chi. Wah, gerakannya ini apa ya? Menghayati banget kelihatannya nih. Ini Chinese, kayak Chinese Kung Fu. Wih, ngeri sekali, guys. Ini udah 65 tahun ini. Ya gila, 65 tahun.
Ini katanya kuncinya biar awet muda tuh memikirkan hal-hal yang baik dan juga kita fun. Kita harus selalu senang ya, apapun keadaannya. Artinya untuk menjaga stabilitas psikologi kita juga nggak mudah ya. Kalau kita bisa happy terus, kita bisa stabil dalam emosional, dalam mentality, itu juga bisa dijadikan senjata untuk awet muda, guys. Itu aja untuk jajan kali ini udah kemagriban ya, kita mau buru-buru pulang, nanti maghribnya habis ya guys ya. Ini kita udah dapetin tadi es tungtung, kalau di tempat kalian namanya apa coba komen. Yang kedua kita beli bingsu Thailand, yang kalau di Indonesia tuh biasanya namanya tuh es gosok guys. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. See you next time, bye bye. Tratak. Rat.
Trat 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 trat.